Let's get back to our conversation with Carnando and Martin as they tell us how they're coping with the shift from the junior to elite level. Di Akita Master di Jepang, ya kita di situ hanya mampu finish di 8 besar saja, kalah dari pasangan Cina. Jadi kita dari situ udah harus berbenah kan, soalnya persaingan senior dengan junior beda. Bedanya sangat jauh ya, apa kualitas bola, terus habis itu tenaga, fisik, sama pikiran itu. Kalau di senior harus bener-bener diadu fokusnya semuanya. Jadi kalau di junior kan kadang main cuma 30 menit, semuanya belum keluar kan. Kalau di senior pas set pertama sampai set kedua itu, apalagi kalau rubber set kan, itu bisa 1 jam lebih kadang. Itu bener-bener kekuras, jadi bedanya jauh sekali. Kita kan masuk semifinal, kita nggak nyangka ya, karena kan dari awal udah ketemu teman sendiri. Dari pertama ketemu Bagas Fikri, dan kedua ketemu Fajarian. Apapun yang terjadi kan di lapangan bisa terjadi kan, jadi kita buat coba fighting dulu aja. Di 8 besar juga kita lawan pasangan Inggris, dia juga cukup senior, cukup bagus juga, jadi kita main nekat, ternyata bisa menang. Jadi kan kita agak ada kebanggaan tersendiri lah, jadi walaupun di semifinal kalah, tapi kita coba pelajari kekalahan itu buat kedepannya bisa jadi lebih baik. Bisa ketemu sama senior-senior tuh mahal banget lah. Apalagi ketemunya kayak Gwisem, Tanwee Kiong, Fajarian, ketemu Alice, ketemu Fikri. Itu kan senior-senior kita semua. Terus habis itu cara mainnya itu harus dipelajarin lah. Ya dulu kan apa saya cuma bisa ngeliat Hendra, Hasan dari TV saja. Dulu kan bisa juga lihat dari Istora juga paling kan. Jadi sekarang bisa latihan bareng, bisa pertanding Super 1000 bareng. Jadi kan ini pengalaman yang bagus buat saya. Latihannya juga semua bareng kan. Jadi saya harus belajar dari senior-senior yang ada di Pelatnas itu. Pokoknya tradisi ganda putra jangan sampai keputus lah. Jadi yang kayak saya, junior-juniornya itu harus lebih semangat lagi, terus habis itu bisa nyodok ranking ke top atas lah. Kita berdua harus maksimal dalam latihan maupun pertandingan, jadi kita nggak boleh lengah walaupun kita di sini sudah semifinal, tapi kan jalan masih panjang. Jadi kita banyak yang harus dipelajari dari senior-senior juga biar bisa nerusin yang senior-senior. Saya pengen jadi juara Olimpiade seperti Hendra, Hasan semuanya, kayak Kevin, Markus. Saya pengen niru gaya latihan dia, cara main dia semuanya. Pengen niru attitude-nya dia, jadi saya harus belajar lah pokoknya. Ambisi saya sih bisa merebut juara di big turnamen ya, kayak seperti Olimpiade, ASEAN Games, kejuaraan dunia. Untuk mencapai itu kan kita harus bekerja keras dan berdoa, jadi saya coba untuk lakukan itu.